di sini diketahui ABCD, A 8 cm, 9 cm, 10 cm, yang B 12, 15, dan 20 cm, C 10, 23, dan 26 cm, dan D 15, 20, dan 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah manakah yang termasuk triple Pythagoras? Jadi kita harus ngecek nih, apakah atau manakah di antara mereka semua yang memenuhi rumus Pythagoras ini. Nah, di mana C ini kan sisi miring, sisi paling panjang. Jadi, ini nanti sebagai C-nya. Jadi, kita harus ngecek satu-satu. Yang A dulu kita masukkan. 8 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 64 ditambah 81. 100 ini 145 dengan 100. Ini tidak sesuai ya. Ini bukan. Yang B 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Ini 144 ditambah 225 sama dengan 400. 369 sama dengan 400. Ini juga tidak sesuai. Ini juga bukan. Sekarang yang C. 10 kuadrat plus 23 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ini 100. Ini 529. 676. 629. 676. Ini juga tidak memenuhi. Terakhir sekarang. 15 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Ini 225 ditambah 100 sama dengan 625. Ini 625 sama dengan 625. Jadi ini memenuhi. Jadi yang memenuhi itu yang D.